Aku adalah seorang anak muda generasi milenial yang peduli dengan kesehatan. Di minggu pagi, aku selalu menyempatkan diri untuk berolahraga. Salah satunya yaitu dengan jogging atau lari pagi. Untuk persiapan, seperti biasa pakai kaos olahraga, celana training, sepatu, ikat kepala, dan tidak lupa musik. Asiknya jogging pagi hari itu, udara masih sangat segar dan belum ramai hiruk-pikuk kendaraan. Ditambah juga banyak pemandangan indah untuk cuci mata. Sialnya, hari itu sepatu favoritku harus robek karena tersandung batu. Terpaksa aku harus berhenti dan mengambil satu dari dua pilihan, balik ke rumah atau melanjutkan jogging tanpa sepatu. Di tengah kebingungan itu, muncul pilihan yang ketiga, membeli sepatu baru. Tapi, double sialnya, dompet juga ketinggalan. Aduh. Untungnya, di zaman modern saat ini, semua hal bisa kita lakukan dengan smartphone. Aku tinggal masuk ke toko sepatu, pilih sepatu favorit, bawa ke kasir, buka aplikasi pembayaran, scan QR code, periksa nama barang, masukkan nominal, lakukan pembayaran, dan pakai sepatu baru deh. Untuk seorang milenial sepertiku yang memiliki mobilitas tinggi, ada QR Indonesia Standar, di mana dengan satu QR code, aku bisa menggunakan berbagai aplikasi pembayaran yang hits dan kekinian saat ini. Oh iya, karena jogging cukup menguras energi dan juga membakar banyak kalori, tentu perut ini pasti akan keroncongan. Dan di depanku sudah ada abang cilok yang juga bisa bayar pakai QR code.